Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek spesies dimanapun anda berada. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ini mau bertanya dulu sama teman-teman ya. Kebetulan saya mendapatkan salah satu jenis anggrek seperti ini di hutan ya. Saya tunggu banyak seperti ini. Saya sudah searching di Google, keliling-keliling, tanya-tanya, ternyata banyak yang belum kenal juga jenis dendro ini. Tapi ini adalah dipastikan dari jenis dendrobium, teman-teman ya. Dilihat dari ciri fisik batangnya, lalu bunganya seperti itu. Nah, bunganya itu muncul tiap ruasnya itu ada dua kuntum, teman-teman. Berwarna kuning, ya, putih, degradasi warna kuning dan sangat lembut ya, aromanya cukup wangi. Tuh, kalau bentuk-bentuknya sih mirip sekali seperti dendrobium lampongens atau dendrobium nodum, cuman berbeda ya. Kalau di dendrobium lampongens itu bunganya bisa sampai 5-8 kuntum teman-teman, sedangkan kalau untuk dendrobium nodum ini kelopaknya terlalu pendek ya. Karena sepengetahuan saya untuk dendrobium nodum, meskipun persis seperti ini, memiliki bakal buah yang menonjol seperti ini, kelopaknya itu lebih melebar, lebih lebar seperti itu. Kalau warnanya juga ini lebih lembut dibanding dendrobium nodum. Sangat cantik sekali bunganya teman-teman. Warnanya lembut ya. Ya, tidak terlalu mencolok ya, minimalis lah warnanya. Jadi nggak bosan-bosan melihatnya. Ini salah satu anggrek yang saya temukan sekitar 4 bulan yang lalu ya. Lalu saya kembangkan seperti ini, tiba-tiba dia berbunga. Bunganya seperti ini. Kita perhatikan teman-teman dari batangnya ya, ruasnya, lalu daunnya pada saat dia masih ada daun itu mirip seperti batang dari dendrobium avilum ya, atau batang dari dendrobium pada umumnya ya, seperti moskantum ya, seperti dendrobium moskantum, cuman ini lebih hijau batangnya, lebih hijau. Perakarannya juga sama, perakarannya seperti jenis dendro spesies pada umumnya ya. Oke teman-teman, kalau ada di antara teman-teman yang kenal dengan jenis anggrek ini saya serius nanya ini. Saya belum tahu begitu ya, jujur saja. Silakan teman-teman bisa sharing ya, berbagi di kolom komentar. Oke, saya tunggu teman-teman ya. Jangan lupa yang belum bunyikan lonceng ini, bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru kita. Terima kasih dari saya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.